kos habis tak mau tahu. Kau cepat ya lah, ya kan cukup lelong-lelong. Apa kau buat kau nak ngokok ke apa? Emanglah anak zaman sekarang, kecil-kecil dah mokok dah. Tapi kayak Ajin tak mokok lah, dia bangun tutup kali tu. Lelong lah macam sejak kapan kau bek bahu? Boleh gak ni wah? Nah, ada dia lah macam ada baju, ada kudung gak, ada selimut gak, nah gak lah. Kontan ke, kontan ni? Kontan. Murah. Kalau ada duit belilah, tak ada dah lah. Alamak, apa pula ni? Aku tak bisa pakai ini ni, dah tua dah. Aku ni itu kudung lek buaya. Tak salah ni tak. Mana nengok mak kau pakai kudung ni? Jangan kudung mak kau kan dia jual lek. Kudung ni tak suka pula. Si beli kudung ni ni. Banyak. Mai selimut dah. Selimut. Oh si, ni si nampak si pecak buruk mak kau ni untuk ngelap ni. Banyak mati ni. Kami ngambil ya di toko, kuniti. Nah lah si, ha, kalau emang benar, kasih lah kau nya. Nya ha ya. Tidak mau kue mati eh, kami mau baju kami lah mati bayar eh. Tapi aku ni belum ada duit. Tak boleh ke? Tapi gayak aku nak sering nyanyi. Ha, ni boleh tak? Untung ke makcik kalau berhutang. Tak aku heran, di mana-mana aku dah bisa berhutang. Bukan masalah untung-untung, untung tetap untung. Ha, siapa bilang tak bisa nak berhutang? Aku ni lama apa ni berhutang dengan orang ambil segala baju, kudung, tanah kodok. Demen kau pula tak boleh berhutang? Dah seminggu ke temponya? Benar makcik kami ni malam ini ni mau sutut dah. Udahlah, aku tak bisa. Aku pun tak bisa maksa kamu. Udahlah, tak jadilah, Nung ya. Karena aku tak mau ambil ni. Tak boleh. Ambillah makcik, cantik-cantik buat kudung kami. Nah, cantik makcik. Dan ini nak yang kulit buaya ni. Aku tahu ini cantik. Kau tak boleh macam mana nak ambil? Kau suka nak mana belas kenapa? Udahlah, aku suka balik anaklah. Kalau kau hutang pun tak mau. Ambillah makcik makcik tu ada duit bu. Buat kue lah makcik aku menyerah dengan kau. Jadi aku kasih kue kau tak mau. Mahal je mahal. Mana nak selesai kau ni? Bukan terang dia siar kasar ni bukan tak? Ya, aku yang tak ada duit tak? Mana kau nak kasih paksa aku? Kau tengok aku makan kue. Aku yang makan ya. Aku makan makan nasi tadi ya. Tak boleh bohong dong eh. Aku tak pernah bohong. Kau dengar ni aku ngomong kau muka kain manang cowok. Ah, kau dengar aku ni ngomong. Habis tu cowok itu kan kena makcik, makcik. Betuang lah, cepetong mau nak cencong kelacuk gitu tu mau tu. Itu kan orang budak seberang tu, budak orang laut. Pada kau ni, kau mau dengan cowok macam gitu tu. Tak sadar kau ni nengok muka. Cuba kau pandang nana muka dia tu. Ganteng nak lawa nak. Nasib pula lawa pantat aku nak. Ada muka dia. Mau lah kau dengan dia tu. Apa?
pula makcik ni? Ngamak pula dia orang buka bah. Makanya aku risau makan sama kacangnya. Sakit gigi aku nya. Tengok minum make kopi. Tengok laki aku nya beli kaninya seperti. Ha ini. Ha jumpa kita. Ha kopi segelas. Ha tak usah kau dengan aku ni gajian bah nak kasih kau. Makcik lagi makcik ganteng tak? Lama. Kau tak tengok ke? Muka laki aku tu namanya si John. Macam sarukan. Hidungnya ketendek. Ha memang si bini besek. Ha tapi hidung laki aku tu mancang macam sarukan. Kau tengok badan aku rosak tinggi. Tahu pula macam dia je nanya laki aku. Ganteng tu ndak. Cok kau tadi ganteng tak? Macam buku lacuk gitu. Tu tak apa kat kau tu. Mak ngamuk dia. Ngomong-ngomong makcik ni mau undang ambil bajunya, dah lah. Boleh lah hutang tu. Dah baik dah aku dah. Benar lah kau ni hutang kan. Tapi nanti aku marah aku berhutang. Ha, aku pengen nak ambil ni. Ni dah lah. Aku ambil ini semutik ya. Ya. Alah sangkut pun lah. Alah habislah kudung aku ni sangkutnya. Aku ambil ni. Ayah berapa ni? Kita ni baca per minggu makcik. Seminggu 150. Astagfirullahaladzim. Ini ni. Kau kata seminggu 150. Aku beli yang 35 tadi pasal perum tak. Kau nak jadi lampu. Kau nak ambil mahal benar. Macam nyanya. Aku tengok ya semua orang ya. Dia bilang seminggu 140. Harganya berapa? Ah, harganya murah. Dia bilang seminggu 150 dah berapa? Itu berapa harga ini ni? Kalau kau jual gitu deh. Mahal benar. 35 ni deh. Harga ni ni benar tak? Kau ni memang taklah banyak untung kau ni. Kau ni anak siapa? Nah, emang itu agak macam pasal bang buko, bang kita bagus. Tapi nungin tak sampai segitu malam. Kau ni dah lah, aku nak cemini lah cik aku kerjanya buat pasir. Dah lah kau, apa tu murah kalau dari itu ni? Berapa lah habis-habis lah? Ha. Kalau kau mau rendah lagi harganya, aku ambil ni. Ha, apa-apa? 149,000. Dah lah gini lah ya. Dah lah aku bayar kontan nak lah. 30. Masa orang macam-macam. Macam orang macam mau borong-borong lah. Tapi harga semua ni. Yang ini kudung-kudung ni harga 30. Ini seorangnya 50,000. Semua 50,000? Tak, baju hitam yang ni 50,000. Baju ni tak jadi ni lah. Aku bayar 20 lah yang kau ya. Ah, pemakcik tak ngerti kan? Maksud aku tu, aku bayar pun dulu. Nanti minggu nanti sesak. Tak mau ni, aku ambil duit ni. Ambil makcik, makcik. Tunggu ya, aku ambil duit ya. Tadi dari pasar. Mau pulang. Cipu dah. Inilah adik aku tak banjir. 10 ya. 15 ya. 20. Ha. Bayar kau. Ha. Bayar kau ya. Hmm. Saksi ada bayar tu sisa nanti. Hari aku ambil ni ya. Kek kau ni berjajak lagi ni. Dah sore gini ni kau nak berjajak. Sampai jam berapa kau nak berjajak ni? Eh sana kau berjajak, berjajak tu weh, berdagang. Empat ni pun balik empat ngomong salah. Kita tu salah ngomong masih kampung kan. Bukan berjajak, berdagang. Hei, hei, salah ni. Ini dah aku beli ni. Apa kau ambil aje sebab tas? Eh, pak buat dari ni tangan ambil ini ni di simpan tas lagi macam mana cerita kau ni? Enggak. Mentang-mentang kau aku ni berhutang, ini nak kau masuk tas lagi. Sengaja ke tak sengaja kau ni? Pak Maci masih aku lanjut berdagang kok ya. Kami lanjut berdagang kok. Kom, lupa kucing aku. Salah. Memanglah budak ini ni aneh-aneh. Tak nak siapa tu ya. Aku tadi nanya anak siapa ya. Tak salah aku tu anak si Mega di gang sebelah tu. Bapak nama Iwan, abangnya si Ricky. Ya betul tak salah. Ya mang, anak si Mega abang Ricky bapak Iwan. Oh pantas lah. Apa pula kondong suruh berdagang kau mau. Masih kecil lah.
Biarlah orang cari duit, nanti besar udah sukses, nanti cita-cita kami jadi pramugari. Amin, mudah-mudahanlah kau jadi anak yang soleha. Ah, tadi kau tak mau utang-utang kan ke aku. Mudah-mudahanlah apa yang cita-cita kau terwujud. Amin. Cita-cita kau tak salah. Yes. Dia berada di sini.